Halo Sumeton, memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia, Bahasa Bali Wiki kembali mengundang masyarakat dan generasi milenial untuk membangun Indonesia melalui Wikiton Partisipasi Publik Ngisi Kemerdekaan. Wikiton kali ini adalah lomba membuat caption berdasarkan ilustrasi karikatur yang sudah disediakan Bahasa Bali Wiki dengan harapan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimanakah cara milenial untuk mengisi kemerdekaan? Yuk simak tutorial lengkapnya. Untuk detail informasi dan ketentuan lomba, kamu bisa mengunjungi laman berikut. Atau bisa juga dengan membuka laman bahasabaliwiki.org, pilih menu Wikiton, dan klik kotak pertama yang berisi informasi lengkap seputar Wikiton terbaru. Sebelum ikut serta dalam lomba ini, kamu perlu mempersiapkan materi lomba, yaitu sebuah caption orisinil yang ditulis menggunakan bahasa Bali dan terdiri atas 50 hingga 80 kata. Caption dibuat semenarik, sekreatif, dan seinformatif mungkin. Unsur-unsur dalam caption ini harus sesuai dengan topik milenial mengisi kemerdekaan dan ilustrasi karikatur yang sudah disediakan oleh Bahasa Bali Wiki. Kamu bisa mengunduh karikaturnya di tautan ini. Caption tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan tidak melanggar undang-undang ITE. Setelah captionmu siap, buka bahasabaliwiki.org. Kamu bisa mengubah bahasa antar muka di pojok kanan atas. Kali ini kita coba pakai laman berbahasa Indonesia dulu ya. Semua orang bisa membaca wiki, tapi kalau kamu ingin mengunggah karya Wikiton, kamu wajib daftar dan login terlebih dahulu. Setelah login, lalu klik menu Wikiton di halaman utama. Klik buat entry untuk Wikiton, kemudian masukkan judul karya atau captionmu seunik, sekreatif, dan seinformatif mungkin menggunakan bahasa Bali. Unggah foto diri atau swafotomu yang menunjukkan ilustrasi karikatur Wikiton. Berikut ini adalah contoh swafoto yang bisa diunggah sebagai thumbnail karyamu nanti. Jika foto milik sendiri, masukkan namamu pada kolom referensi foto. Jika menggunakan foto milik orang lain, silahkan masukkan link sumbernya atau nama pemilik foto. Tulis namamu pada kolom kontributor. Kamu dapat menggunakan nama samaran jika tidak ingin menggunakan nama aslimu. Isi kolom deskripsi dengan caption yang sudah kamu buat tadi. Klik kolom topik dan pilih mengisi kemerdekaan. Buatlah ringkasan satu kalimat pendek tentang captionmu pada kolom summary. Kemudian klik simpan halaman. Setelah menyimpan halaman, pastikan kamu sudah mengklik kotak merah yang bertuliskan berpartisipasi dalam Wikiton agar karyamu terdaftar dalam Wikiton ini. Kini karyamu sudah terunggah dan terdaftar di situs Bahasa Bali Wiki. Untuk mengakses atau melihat karya-karya yang sudah diunggah, klik voting dan berkomentar di entry pada halaman Wikiton. Biar makin seru, bagikan karyamu untuk mendapatkan vote dan komentar sebanyak-banyaknya dan menangkan kategori juara favorit dan komentar terbaik. Sebagai catatan, pemenang juara favorit di Wikiton sebelumnya tidak akan dilibatkan kembali dalam penentuan juara favorit pada Wikiton selanjutnya. Kalau masih ada kendala, silahkan hubungi narah hubungnya ya. Dirgahayu Indonesia, sukseme!